是这个还上面落叶吗？落叶的，我来，你那是呢？谁弄的呢？Lokomotifnya CC204 berapa dia itu? 204 YK kemudian 35 nya ya apa? Pilok sulingnya pilok. Dari dalam kereta aja kameranya, karena baterainya habis, lagi ngantri ngetas, belum penuh-penuh. Pakai dari Kutoarjo, Kumbung, Roya, sampai Maus, habis baterainya. Lupa nggak bawa casan lagi, cuma bawa casan satu biji. Udah keretanya kosong nih. Kode Selatan keretanya kosong banget. Ini dari Kutoarjo sendirian kosong. Kira semuanya kosong. Berangkat stasiun. Berangkat stasiun Sidoarjo. Menuju stasiun Langat. Jam 12.15. Ayo, langsung sama Loda ya. Kalau Loda yang memang belum jalan ya. Nanti di Langat mungkin silang sama kereta api terus. Stasiun Sidoarjo menuju Langan dari dalam kereta aja. Nah, baterainya habis semua. Hujan nih, saya berharap malah hujan. Saya malah berharap hujan lepas banjir. Nah, lebih suka aja ya, bikin berbagai skem versi hujan. Lebih yang deras sekalian. Biar suasananya syahdu, tapi repot juga nanti lokomotifnya bisa selip ya. Minggu lalu kereta api Kutoarjo Selatan ditarik lokomotif CC2039507. Kali ini saya mungkin kurang beruntung ya, dari CC204 batch 2 yang sulingnya agak tilok, sulingnya kurang maco, kurang geher. Itu barusan OTC nya ngambilin sampah banjir. Oh, ini banjir apa rawan?
jelas karena pakai masker, dan kameranya nih kamera pocket, nggak ada colokan mic eksternalnya, mungkin suaranya kurang jelas. Pulingnya kadang dua nada, kadang tapi lebih seringnya satu nada. Pokoknya kurang ini, kurang keras pulingnya, sangat pelan. Mungkin lokomotifnya udah waktunya di PA ya, atau SPA, stasiun mana? Pelanggan juga. Langan stasiun apa Cipari, stasiun Cipari, pintunya nggak buka sendiri. OTC-nya lupa ya, entah kereseknya. Stasiun Cipari, setengah satu. Masih ngecas HP-nya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga ya, Mas Wahyu kok dari Magelang atau dari Gombong nggak langsung naik kereta yang ke Jakarta aja ya? Inilah Railfan hobi yang mungkin orang awam bilang aneh ya, hobi yang aneh, entah kenapa naik kereta lebih demen lewat Bandung. Kalau penerus estafet naik Argo Parahyangan atau estafet nanti lanjut bis mungkin deh, karena Argo Parahyangan yang habis jam, nah tuh sulingnya kadang stereo kadang mono, mungkin tergantung cara masinisnya narik pendel sulingnya ya. Ya jujur sih saya lebih demen naik kereta yang lewat Bandung ya, jalannya lebih seru, relnya lebih, pokoknya lebih indah lah pemandangannya. Kalau lewat Purwokerto, Bumiayu, Cirebon kan lempang-lempang aja. Nggak tahu kenapa lewat Bandung rasanya nggak bosen-bosen. Apalagi saya udah 11 bulan nih absen nggak naik kereta. Salah satu kereta favorit karena harganya yang murah, cuma 62.000. Saya dari Magelang, cerita dikit ya, tadi saya dari Magelang diantar istri jam 5:30 pagi. Tuh, jam 5:30 pagi saya berhenti diantar istri sampai depan Artos ya, seberang Artos tuh buat ngetem bis 3/4, bis medium yang ke arah Purworejo ya. Saya naik bis dulu terus sekitar 15 ribu dari Purworejo nyambung angkot Purworejo Kutoarjo ya, yang seri A cuma 5 ribu. Terus di situ sampai Kutoarjo, kemarin kan saya sempat tanya-nanya tuh ke grup Indonesian Railfan, saya mau pakai ini nih, rapid yang ini, tapi nggak bisa ternyata. Ngeyel di grup
Indonesian Rail Fan dari Kesatu nggak bisa pakai ini, harus ada surat keterangannya. Kemarin lumayan dari Magelang jalan-jalan Nepal Van Java, jalannya gila, nanjak banget, hampir nggak kuat mobil. 8 saya. Nah, ini ceritanya saya dari Magelang. Dari Magelang naik bus 3/4. Tadi udah cerita ya, sampai Kutoarjo. Nah, itu ceritanya saya harus rapid test. Kenapa? Kayak hasil rapid test yang kantor, yang hasil rapid test nggak bisa dipakai, tetap harus rapid test lagi. Nah, ini hasil rapid testnya kayak gini kira-kira. Rapid test sama tiket keretanya lebih mahal rapid testnya. Ini lumayan bisa buat buat 14 hari ya. Nanti insya Allah hari Jumat depan nih. Jumat besok saya naik kereta lagi, naik ke Jaya Selatan lagi. Dari Jakarta naik ke Parahyangan. Nanti estafet pakai Kutoarjo Selatan. Nah, kita turun dari Kutoarjo Selatan ke Magelang, insya Allah pengen nyobain apa tuh bis DRT Trans atau yang dari Kutoarjo ke Borobudur. Ini dah sinyal masuk stasiun Langon. Tahu nih silang Argowelis nggak nih? Stasiun Langon. Masih merah yang penuh. Hah? Melowong. Sorry, enggak apa lintas. Stasiun Melowong. Di sini baru Langon. Sampai stasiun Langon, bener tuh kayaknya banjir mendung banget. Jawa Barat kesana kayak mendung. Jalan stasiun Langon. Stasiun ini udah gak ada social distancing. Kosong terus, amin, sampai Bandung kosong terus. Enak nih, bisa tidur.
Semboyan 21, 921, Semboyan 8, Langen pihak Melowong. Lagi ada sinyal masuk, stasiun Langen. Ini ngelewatin flyover juga. Di timur stasiun Langen ada flyover. Ini enak kita lihat spot di situ. Ini bisa foto kereta dari atasnya. Sinyal masuk kuning, sinyal masuk stasiun Langen kuning, kayaknya mau silang sama Wilis nih. Kode silakan, kemungkinan tunggu silang Argo Wilis untuk flyovernya. Masuk jalur belok, iya kan, benar. Masuk jalur 3, jalur 4. Iya benar, jalur 3 stasiun Langen. Tunggu silang Wilis. Oh, dah hampir setahun nggak ngerekam proses silang kereta. Stasiun Kangen, Langen. Kemungkinan tunggu silang Wilis agak lama.